kahit sumo. Salamat bahagi minggu. Hari ini kami balik main slow cream. Balik lebih kurang mau sejengkal lagi masuk kurang kerja slow tak biasa lah macam ni kena selalu pergi balik pergi balik main slow ni kena sabar dia kerja tak boleh lorak-lorak tak boleh gaduh-gaduh kalau tak apa pun tak jadi hari ni 7 hari bulan 10 11 cepat tu masa berlalu. Hari kita buat slow bucket lah. Trim balik. Hari amin potong terus loading lori kita potong buang tanah kita nak cepat dah siap semua buang tanah tanah dah kurang lah baru kita trim. Kalau korang tengok sana tu nampak macam dah siap tapi Amin belum trim tu. Kita potong lebih kurang saja. Sekarang kita baru trim slow. Kasih sampai dia punya level ban. Kasih kopek. Video yang baru ni Amin cuma potong. Tapi Amin potong lori, potong isi lori pun tepi slow. Amin macam dah buat slow dah. Dah terbiasa macam tu. Jadi orang kata benda ni kita buat kerja excavator ni biar kita terbiasa. Kita terbiasa buat kerja kemas. Dah terbiasa orang kata dah jadi amalan. Sampai bila-bila pun kita pergi mana-mana dia pun kita punya kerja hasil kerja kemas. Excavator ni dia punya kerja macam seni ukir tau. Kita mengukir slop, kita nak bentuk tanah macam mana, kita yang mengukir tau. Tak semua orang boleh mengukir, tak semua orang boleh buat slop.
Jadi ambil buat video supaya orang tahu macam mana nak buat slow. Amin pun tak pandai, tapi bolehlah nak kata kita pandai sebab orang buat slow ni ada lagi yang lebih pandai. Nak kata kita buat kerja kemas, ada lagi orang yang buat kerja lebih kemas. Jadi begitulah, ni lebih kurang lah ni kaki. Back ni turun 800, lebih kurang lah tu. Amin, dalam Amin punya video Amin buat, biasanya Amin terus potong ni label. Daripada label video yang itu hari turun lebih kurang dalam 400 lagi sampai dia punya label sebenar. Sudah sampai. Bawah ni agak keras sikit. Dia ada lain batu. Dan tengok kita pun malam-malam
sekolah Kedah sana pun dah ada banjir. Jadi kita berjaga-jagalah. Buat kerja musim-musim hujan ni, orang kata dengan keadaan tanah licin, hati-hatilah masing-masing. Terutama sekali yang duduk dekat tempat tinggi ataupun yang boleh USM dalam fire, korek dalam lagi tu. Apa-apa pun hati-hatilah kita bekerja. Macam hari ni tanah tak berapa banyak macam ni, kalau lori banyak tu jam juga tau. Sebut pasal jam, Amin bawa eskalator ni, macam-macam eskalator Amin dah bawa. Tapi sampai sekarang satu jenis eskalator
Amin tak pernah bawa. Volvo tak pernah pegang. Yang lain-lain macam Daewoo, Sumitomo, Caterpillar, Dosan. Itu orang kata dalam kepala lah. Tapi Amin tak boleh bawa sampai sekarang Sunny. Ini company dia ada juga Sunny. Amin pun try tarik bawa. Ternyata Sunny ni yang membawa dia sipu-sipu je. Kita kobis-kobis tu tak boleh tau. Dia bar dia dengan sangat. Amin bawa air tari ada lebih kurang dalam isi lori 2 trip lah. Macam orang baru tu bawa excavator tu. Nasib baik dulu time orang kata minta kerja test dengan Sumitomo. Kalau test dengan Sunny tadi, kompom-kompom tu Amin dia orang cakap orang baru belajar. Sebab lain sangat. Dia punya bar dengan lepas tu dia mudah apa tersengguk-sengguk. Padahal kita dah isi tapak semua, kita dah lapik, masih goyang. Mungkin bakit dia terlebih berat ataupun dia punya timbangan dia, counterweight dia mungkin tak padan tu dengan dia punya apa bakit dengan keseimbangan dia. Tapi kalau yang model 200 main drive boleh bawa. Cuma dia punya pilot bar ingat. Tapi sini 360 Amin tak boleh bawa. Mungkin kena orang kata bawa dia 1-2 minggu ataupun 2-3 hari baru dapat step tu. Tapi orang kata kita bertukar mesin biasalah. Mesin ni dia punya bar dia lain, rasa bawa ataupun keras sikit, ada yang ringan, ada yang kata pilot bar dia berat sikit. Tapi tu hari Amin test Sunny tu, lepas tu bawa balik Sumitomo, rasa kekok bawa Sumitomo tu. Sebab Sumitomo bar dia agak keras. Tapi kita dah biasa lain. Jadi kalau orang biasa dengan Sunny, macam member-member Amin sini dah biasa dengan Sunny, tapi bawa Sumitomo lagi sedap, lagi relax. Amin bukan nak elan mesin lah.
mana yang syok bawa, mana yang tak syok bawa tu. Kita ambil dalam pengalaman. Tapi yang bawa-bawa sana semua, bagi Ameng tu semua sibuk-sibuk. Ameng memang tak boleh bawa. Kau maksud standard bar pun tak susah. Ameng agak-agak standard rasa-rasanya yang ni 5 meter ni. Sini bukit tinggi, dia punya kawasan luas. Ada yang potong. Sebab dia selang 2 slope. Lepas tu ban 5 meter. Lepas tu turun lagi 2 slope atau 3 slope, buat jumpa lagi ban 5 meter. Ada standard ban dia 28 lah. Standard ban dia selang-selangkan dengan ban 5 meter tu. Okey lah, last Ameng isi satu lori ni. Tengoklah esok macam mana. Esok Ameng rasa pun sambung sini juga ni. Slope ni nak cepat ni, sebab banyak slope lagi. Yang semalam Amin buat naik video pun slope tu pun belum trim lagi. Itu yang tu, yang tu pun slope ban 5 meter tu. Jadi Ameng rasa ni je setakat ni kongsian Ameng untuk hari ni. Semoga orang kata rakan-rakan, sahabat-sahabat dapat serba sedikit ilmu, pengetahuan sikit tentang kerja-kerja slope dengan level ni. Akhiri video ni untuk hari ni.
Esok kita mungkin nak kita sambung tengok apa job, tapi Amir rasa slot ni lagi sebab slot ni masih panjang. Slot ni anggaran Amir dalam 1 kilometer. Slot biasalah, makin bawah dia makin panjang. Yang atas baru ni dia orang buat longkang, tak silap Amir, 800 meter. Okey lah, sekian, terima kasih yang menonton. Okey.